Ciao guys. Ciao guys. Masih bersama saya Chandra dan Dekla. Dekla, ya, tepat sekarang kita berada di Venice. Ya, ya, Venezia. Kita akan mencoba mengelilingi Venice sesuai dengan apa yang menurut kita indah dan apa yang menurut kita itu bagus orang-orang lokal di sini ya. Jadi mari kita keliling Venice. Andiamo a visitarla. Ayo guys. Mari ikut kita. Rambutnya nggak suka style rambutnya kan, acak-acakan ya nggak masalah, ngapain juga ya kan, biarin aja, jalan aja. Venice kota yang unik, sempat banjir pada bulan November lalu. Sekarang kita udah di Desember nih ya teman-teman, udah Desember, jadi ya udah nggak banjir. Jadi saya sarankan kalau ke Venice jangan bulan November ya, karena airnya air pasang, jadi ya Oktober bagus atau Desember ya, take lah ya. So better they visit Venice not in November because November is a high water. Ikuti kita terus ya, jangan sampai lupa. Nah teman-teman, sekarang kita mau sarapan dulu. Tadi kita waktu berangkat dari rumah belum sempat sarapan, kesini mau apa kita akan menuju sebuah pasticceria, pastry ya, di Venice, di mana pastry ini sangat apa, historical banget dan salah satu pastry terenak dan terkenal di Venice ya, il famoso. Jadi homemade, enak, terus murah juga ya. Jadi ya udah kita kesana aja. Mari, take lah kita kesana. Andiamo. Andiamo guys. Come on. E caffè normale. Sì, un shot. Guarda che ti abbiamo. Grazie. Enak teman-teman. Kopi dulu, seruput espresso ya. Si Tekla gratis. Mereka takdir 4 euro 60 sen, 2 pastry, 2 kopi. Donolo pastry. Coba ya. Apa Tekla? I danni che ha fatto la quarta. Oh, jadi Tekla tadi ngelihat apa kerusakan yang disebabkan oleh apa air pasang. Nanti kita tunjukin bentar ya. Nih teman-teman, akibat dari apa air pasang bulan November kemarin. Kasihan ya, rusak gitu ya. Guys, nah kebetulan sekarang kita sudah berada di sebuah galeri, ya namanya Casing dei Nobili. Nah, jadi apa artinya tuh Casing dei Nobili?
Oke, terima kasih Tekla. Jadi casing demo mobil ini terletak di daerah jalan memang yang dulunya di zaman Venezia Serenissima ya, kerajaan Serenissima ibarat kayak kasino. Nah, jadi mereka itu kayak bertaruh gitu ya, tapi taruhannya itu kadang bisa sampai yang hazard gitu ya. Jadi ya pokoknya taruhannya ngeri lah. A Venezia ci si divertiva molto, è proprio era la città in cui tutti gli europei venivano per fare le vacanze, per divertirsi, yeah, per... Betul, jadi dia kata Tekla bilang, dulu memang Venice itu kayak pusat Eropa ya, jadi Konstantinopolis dan Serenissima tersebut. Nah jadi seluruh Eropa tuh datang ke Venice untuk berlibur, ya pokoknya happy-happy gitulah sama keluarga ya. Itu Tekla ya. Guys, sekarang we are in Square San Trovaso, the place where the gondola is made like in the past with the same technique. Oke, nih gini teman-teman, di belakang kita itu namanya Square ya. Jadi apa yang tadi Tech bilang, di mana gondola itu dibuat, dan bukan hanya dibuat juga. Karena tekniknya masih dipakai teknik-teknik klasik ya, iya, the class. Ancient technique. Tekla, kita mau ambil apa? Makan siang. Ransom, mau ambil apa? Ciketi, jadi ciketi. Ciketi dengan ikan, segala macam variatifnya. Jadi di sini tempat yang bagus banget. Kalau sahabat jelajah mau main ke Venice, mampir ya. Namanya Botegong. Murah dan sekali lokal ya. Tekla. Apa itu? This is cicchetti with different kind of fishes. This is octopus with vegetables, salmon and Philadelphia. Catfish? No. Baccalà, yes, catfish. And pesce spada. No. Swordfish. Quello. Eggs and funghi. Interesting. Really? So this is... Jadi cicchetti itu apa? The best street food in Venice. And I suggest you, if you come here, to try it. Because it's very good. Thank you, Tekla. Sahabat jelajah, cicchetti. Selamat makan. Guys, si Tekla udah lapar aja, makan duluan. Enak Tekla, enak sekali, selalu jawabannya enak sekali. Nah, teman jelajah, jadi sempatkan diri kalian kalau kalian ke Venice ya, cobalah apa yang namanya cicchetti. Jadi cicchetti itu kayak semacam snack, tapi kenyang, mengenyangkan sekali. Ada bervariasi rasa, terutama dari ikan ya, karena di Venice kan banyak olahan ikan, jadinya worth it, coba. Dan saya kasih tahu lagi nih tempatnya namanya, nah tempatnya namanya Botegong, Bindap Botegong. Coba, worth it. Jadi kita habis berapa? Quanti costa espresso? Tekla? 1 euro and 50 cents. So, it's 1 euro 50 cents ya. Jadi ya tergantung kalian budget berapa. Yang jelas 1 euro 50 cents itu setiap satu cicchettinya. Jadi ya, coba ya. Jadi kita mau makan siang dulu. Buona petito. Satu hal yang menarik lagi yang harus Anda kunjungi yaitu Ponte di Rialto. Rialto sendiri itu diambil dari nama Riva Alto yang artinya daratan tinggi. We'll be right back.
Sahabat Jelajah, tepat di belakang saya yaitu ada sebuah gereja kuno. Konon, menurut sejarah, gereja inilah merupakan salah satu gereja yang paling tua di Venice selama masa penduduk dari Rialto. Salah satu yang tertua dikarenakan pada abad kelima gereja ini didirikan. Jadi yang ini namanya Gobbo. Dan kolon ini juga salah satu penting sejarahnya Gobbo ini, yaitu sebagai salah satu tanda bahwa suatu pertahanan yang divonis oleh Doge, mereka dibawa lari dengan hukuman telanjang dari San Marcos Square sampai Rialto. Bayangkan di tengah-tengah kerumunan keramaian orang sampai di sini. Hal yang sangat memalukan karena mereka dihukum dengan tidak selai kain pun. Nah, teman jelajah, satu hal lagi sangat penting kalau kalian mengunjungi Venice, itu sempatkan diri Anda mengunjungi juga pasar tradisional. Karena apa? Di sinilah pusat ekonomi orang-orang Venice pada masa zaman Serenissima. Karena apa? Di sinilah tiap paginya, pukul 5 pagi pada saat itu orang-orang melaksanakan kegiatan ekonomi. Karena apa? Pusat dari Serenissima yaitu banyak dan datangnya dari perahu-perahu dan kapal-kapal dari seluruh pelosok Eropa termasuk Turki yang pada saat itu berbatasan dengan Asia. Di sini banyak sekali dijual segala hal yang tentang Asia, mulai dari rempah, bawang, segala macam ya. Yang paling penting adalah pepper. Nah, dan merica, karena mereka menganggap harganya sangat tinggi dan pada saat itu diibaratkan sama dengan harganya sebuah emas. Nah, teman-teman, dengan 2 euro kita bisa naik gondola. Coba kita lihat super gondolanya. Tuh, bisa naik gondola 2 euro tanpa harus mengeluarkan uang 80 euro ya, tekla ya. Jadi dengan gondola ini berakhirlah perjalanan dan jelajah Italia di Venice. Salutiamo. Ciao ciao. Ciao.